Halo teman-teman Aquarius, selamat datang di channel Ikan Hias Laut. Dalam video kali ini saya akan mereview auto feeder merek Resan AF2009D. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya, menekan tombol klik di pojok kanan bawah. Oke, kita mulai saja. Ada manual book, kemudian untuk penjepit kaca, tapi saya tidak menggunakan ini, saya menggunakan perekat kaca ya. Kemudian baterai Atika 2 biji. Auto feedernya beserta perekat kacanya. Dan pasang baterainya dahulu. Minus. Kemudian plus. Ups, ketekan tombol ini ya, manual feeder ya. Oke, pertama-tama kita set dulu waktunya. Sekarang jam 3.30. Kita set 3.30 berarti 15.30. Mode 15.30. Oke, set. Nah, kemudian setelah itu kita ini ada 4 macam mode ya. Jadi 4 kali makan dalam sehari. Mode 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita set mode 1. Sekarang kan jam 15.30. Saya waktu 7 menit ya. 15.37 untuk mengisi kontainer makanannya ini. Kita set dulu 15. tiga puluh tujuh, tiga puluh delapan aja biar ada waktu untuk mengeset ini. Oke. Set mode. Oh ya, ini ada bisa 2 kali putar ya. 1 kali tanda panah ini ya. Kalau kita tekan lagi 2 kali berarti dia 2 kali putar. Kita tekan 1 kali putar aja. Oke, kita set. Oke, saya pasang tempat makannya dulu. Nah, ini udah terpasang ya. Udah terpasang untuk makanannya dan kita bisa atur untuk mode untuk banyak sedikitnya makanan yang akan keluar. Jadi kita atur aja ya, dikitnya. Kemudian ini karena saya tidak menggunakan penjepit kaca, melainkan perekat kaca, jadi saya tidak memasang penjepit kacanya. Jadi saya pakai perekat kaca. Tadi saya set ke 15, sekarang jam 15.33. Jadi saya set ke 15.38. Atau kita percepat saja ya. 15.36 ya. 15.36. 37 gitu lah ya. Oke, 36 aja. Set. Oke, mode 36. Nanti pada waktu 36 dia akan set. Sekarang
15.34 kita pasang dulu. Ini perekat kacanya udah saya pasang terlebih dahulu. Oke, sekarang berarti tinggal kita rekatkan. Ya, kita rekatkan. Jadi kata tinggal menunggu. Berarti tadi 15.36 berarti sekitar bentar lagi ya, berarti dia akan otomatis berputar. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Apakah bekerja dengan tepat alat auto feeder ini? Ya, 36 dia otomatis berputar. Ya. Oke teman-teman, demikian review tentang Resan Auto Feeder tipe 2009D. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you.